Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabi'i nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat dan yang kami hormati kepada segenap dewan juri beserta kawan-kawan peserta lomba dan pemirsa dimanapun Anda berada, semoga kita dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami akan menyampaikan sebuah orasi yang bertajuk "Peran Santri dan Pesantren dalam Menyikapi Tantangan Zaman". Ayuhal hadirun, rahmatullah alaikum. Tak dapat dipungkiri, pesantren merupakan lembaga pendidikan terbaik yang ada di negeri kita ini. Pasalnya, karena dari pesantrenlah yang akan mencetak kader-kader harapan bangsa yang berkualitas tinggi di hadapan rakyat Indonesia. Di pesantren, para santri tidak hanya dididik ilmu agama saja, melainkan juga dibumbuhi dengan sentuhan moral dan ilmu pengetahuan lainnya. Dan hasilnya, santri bukan hanya bisa bersaing dalam bidang ilmu pengetahuan saja, namun kecerdikan otaknya tak dapat diremehkan oleh pendidikan-pendidikan lainnya. Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan zaman, tantangan kaum santri bisa dikatakan semakin besar. Mengapa bisa sedemikian, saudara? Karena zaman ini merupakan sebuah zaman yang pada umumnya masyarakat sudah memiliki ketergantungan akan kecanggihan teknologi. Oleh karena itu, seakan menjadi kewajiban bagi kaum santri untuk menempatkan diri dan mengikuti arus perkembangan zaman ini, namun tidak terpengaruh olehnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 104 yang berbunyi: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khayri wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, waltakum minkum ummatun yad'una ilal khayr, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, dan menyuruh berbuat yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari yang munkar. Wa ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ayuhal hadirun, rahmatullah alaikum. Dari ayat tersebut bisa kita fahami bersama bahwa harus ada satu golongan orang yang siap melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, utamanya di tengah-tengah zaman yang penuh dengan kemungkaran dan kemaksiatan ini, di mana pergaulan bebas semakin menjadi-jadi, kerusakan yang tak kunjung berkesudahan, bahkan pemimpin-pemimpin korupsi yang selalu memimpin kursi pemerintahan. Ayuhal hadirun, rahmatullah alaikum. Kesimpulan dari apa yang kami sampaikan ialah kita sebagai seorang santri memiliki tugas besar untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, utamanya di tengah-tengah zaman yang penuh dengan kecanggihan teknologi ini. Oleh karena itu,
santri harus benar-benar menjadi santri, dan santri sejati harus tetap tegar meskipun cobaan bagaikan cucuran hujan. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.